Tadi disebutkan soal unsur yang sangat berbeda antara 338 dan 340 dengan sebelumnya berencana terlebih dahulu. Andi Hamsah di dalam bukunya bahkan menerjemahkan mort premeditatus, premeditating itu dengan perenungan. Dia menerjemahkannya dengan perenung. Bisa saudara ahli jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna berencana ini dan apa ukuran-ukuran kriteria sehingga kita bisa mengkualifikasikan bahwa ini adalah bagian dari unsur berencana. Silakan Prof. Baik, mohon izin yang mulia. Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa direncanakan lebih dahulu atau fur bidah tirat itu. Nah, oleh karena itu pada ketika pembentuk undang-undang tidak merumuskannya, maka tentu kita harus melihat ke dalam teori atau pendapat dari para ahli terkemuka. Kemudian kita juga bisa melihat ke dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi konstan yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu atau fur bidah terat itu adalah minimal harus memenuhi tiga unsur atau tiga syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang. Dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Demikian. Baik. Jadi ada kata kunci tadi yang disebutkan bahwa perbuatan tersebut baik perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam keadaan tenang.